Assalamualaikum dan selamat pagi Prof. Nama saya Sharifah Nur Nabiha binti Syed Sharun Azam. Saya dan ahli kumpulan saya telah memilih tajuk ideologi materialisme sebagai tajuk kertas kerja kami dan pada hari ini kami akan membentangkan tentang ideologi materialisme ini. Materialisme adalah sejenis teori di mana tamadun manusia mempercayai kewujudan sesuatu benda itu hanyalah melalui unsur nyata dan realiti. Ia berlaku semenjak tamadun awal manusia. Materialisme juga merupakan fahaman atau kepercayaan bahawa hanya material sahaja yang wujud. Materialisme ialah satu fahaman yang menolak kewujudan spiritual, metafizik dan unsur gaib. Materialisme berkait rapat dengan masalah pemikiran barang duniawi yang dianggap amatlah penting dalam sesebuah kehidupan seseorang penganut kepercayaan ini. Pengikut fahaman materialisme menganggap bahawa kewujudan sesuatu hanyalah berdasarkan material diikuti dengan jasad, pemikiran, pengetahuan dan alam. Mereka juga menganggap bahawa sesuatu yang berlaku di dunia ini adalah ditentukan oleh fizik, iaitu kebendaan semata-mata. Tiada yang mengawal dan tiada yang menciptakan. Oleh hal yang demikian, materialisme dipandang sebagai fahaman yang menentang semua perkara yang bukan material sebagai sesuatu yang amat palsu. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang latar belakang kewujudan ideologi ini. Ianya muncul semenjak zaman falsafah Yunani pada kurun keempat sebelum Masihi oleh Demokrates. Beliau antara pemikir pertama yang mencetuskan konsep atom sebagai asas kewujudan. Atom tunggal ini mempunyai tabiat automatik untuk memperkembangkan bentuknya sehingga mewujudkan alam semesta. Falsafah ini diteruskan oleh Epicurus pada kurun ketiga sebelum Masihi melalui konsep kewujudan hanyalah melalui alam realiti dan bukannya alam gaib atau metafizik. Epicurus merupakan tokoh Yunani pertama yang berjaya membuang perasaan takut masyarakat Eropah tentang kehidupan selepas mati. Falsafah materialisme moden kemudiannya dicetuskan oleh Thomas Hobbes pada kurun ke-16 Masihi. Beliau banyak berbahas tentang fenomena fizik dan menolak metafizik. Thomas Hobbes jugalah yang memperkenalkan fahaman empirism. Fahaman ini telah menyemarakkan lagi fahaman materialisme dan penolakan terhadap kepercayaan alam gaib. Seterusnya, fahaman ini dikembangkan oleh David Hume pada kurun ke-17 Masihi di mana beliau menolak konsep penciptaan alam oleh Tuhan. Alam ini berkembang melalui konsep sebab dan akibat secara tersendiri dan tidak dikawal oleh sesiapa. David Hume telah membangkitkan lagi banyak ahli sains Eropah seperti Copernicus, Galileo dan lain-lain yang mengkaji persoalan sebab akibat di sebalik fizik alam dengan mengenapikan soal agama dan Tuhan. Seterusnya, kita pergi kepada ciri-ciri ideologi materialisme. Ciri yang paling utama ialah golongan ini menolak semua perkara yang tidak mampu ditakluki oleh panca indera seperti ilmu gaib dan metafizik. Bagi fahaman ini, kewujudan yang sebenarnya hanyalah melalui dunia realiti yang dapat dilihat, dirasa dan didengar. Adapun kepercayaan perkara gaib seperti roh, Tuhan, malaikat, jin dan syaitan adalah karut. Ciri yang kedua ialah akal menjadi sumber pengetahuan utama yang mengatasi segalanya bagi golongan ini. Manusia perlu berusaha dengan akal untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi oleh mereka dan bukan mengikut mana-mana kepercayaan atau norma dan adat sesuatu masyarakat. Sesuatu perkara yang di luar penalukan akal seperti pemahaman perkara gaib adalah luar kuasa akal dan ianya akan ditolak oleh semua golongan materialisme. Assalamualaikum, nama saya Nurul Nisa binti Jamaluddin dan saya akan membentangkan tentang kesan ideologi materialisme. Yang pertama kita dapat lihat daripada sudut sosial di mana ia menghakis pembangunan kesejahteraan masyarakat daripada yang hidup salima memerlukan kepada lebih mementingkan diri, angku dan juga suka menunjuk dan ini menyumbang kepada kerutuan struktur sosial kerana materialisme telah menjadi kayu ukur pembangunan masyarakat sehingga sanggup mengetepikan nilai-nilai lain yang lebih signifikan misalnya keadilan, spiritual dan juga rohani. Generasi muda juga tidak terlepas daripada terkena tempias ideologi ini kerana mereka yang lebih muda lebih mudah terpengaruh. Generasi muda dilihat lebih mementingkan sudut material dengan meletakkan trend semasa dan juga pengaruh kebendaan sebagai keutamaan dalam kehidupan seharian mereka. Misalnya, mereka sanggup berhabis wang yang banyak untuk sesuatu perkara seperti membeli gadget ataupun telefon pintar yang lebih mahal dan berjenama kerana mereka percaya dengan mereka menyebarangan yang berjenama mereka akan dipandang tinggi dalam kelompok
golongan mereka. Dari sudut ekonomi pula, materialism menjadi punca kepada ketidakseimbangan ekonomi antara golongan masyarakat. Sifat materialistik dapat dilihat daripada penggunaan yang ketara yang membawa maksud membeli untuk mempamerkan kekayaan semata. Dan ini menjadikan manusia taksub akan pemilikan barangan dan juga kebendaan. Maka dengan ini terhasillah kewujudan masyarakat berkelas dan juga wujudnya jurang ekonomi yang luas antara golongan yang miskin dan juga yang kaya. Generasi muda yang berdarah panas juga lebih mudah terpengaruh dan mereka cenderung untuk berbelanja lebih daripada kemampuan mereka asalkan tidak dipandang rendah. Dari sudut pemikiran pula, ia mempengaruhi masyarakat untuk menilaikan sesuatu perkara melalui kebendaan. Misalnya, hidup yang bahagia dapat dikecapi apabila seseorang itu berharta ataupun kaya. Kepesatan teknologi yang berlaku telah menyebabkan taraf hidup seseorang itu amat mudah diukur dengan hanya melihat kepada sosial media mereka, terutamanya di kalangan generasi muda, di mana mereka lebih cenderung untuk bermewah-mewahan dan hidup berlebih-lebihan di atas sosial media atas dasar ingin menunjuk. Walaupun apa yang dipaparkan di sosial media mereka itu bukanlah kehidupan mereka yang nyata, tetapi ini berkait rapat dengan soal harga diri mereka di mana mereka ingin diakui dengan mengikuti trend semasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Alia binti Johari dan saya akan menerangkan dua kekuatan materialism. Yang pertama, ia dapat meningkatkan taraf kehidupan individu. Ini adalah kerana golongan ini mempercayai melalui sikap materialistik ini mereka mampu meraih kepercayaan dan kehormatan daripada masyarakat agar mereka sukar untuk ditindas dan dijatuhkan. Sejajar dengan itu, pangkat dan nama sekaligus akan dapat diraih untuk menempah kedudukan dan kehidupan yang lebih baik dan tinggi dalam kalangan masyarakat. Mereka memegang kuat konsep materialism ini kerana mereka yakin ia akan memberi jaminan kehidupan yang lebih baik dari segi ekonomi jika seseorang individu itu memiliki harta yang lebih dari mencukupi untuk dirinya maupun keluarga mereka. Segala barang keperluan dan kehendak mampu dibeli tanpa memikirkan kesusahan dan kesan negatif yang perlu mereka hadapi pada masa hadapan jika status ekonomi semakin memburuk. Tambahan lagi, pembekalan wang untuk perkara-perkara di luar jangkaan seperti kos pembiayaan untuk masalah kesihatan juga tidak perlu mereka khawatirkan. Seterusnya, yang kedua, melalui pengamalan sikap materialistik ini mampu mengarah seseorang individu untuk menjadi seseorang yang lebih kompeten dan berdaya saing. Ini adalah kerana mereka sudah menanam sikap kompetitif dalam diri bahawa kemewahan mampu menjamin kehidupan yang lebih bahagia. Oleh itu, apabila konsep materialism ini sudah diterapkan dalam diri, ia akan meningkatkan motivasi seseorang individu terutama golongan generasi muda untuk berusaha lebih gigih dari segi pendidikan bagi memperoleh kerjaya yang bagus pada masa hadapan. Tambahan lagi, matlamat untuk memperoleh kejayaan dalam sesuatu perkara akan bertambah kerana perasaan tekad yang sudah sebati dalam diri untuk berusaha mengumpul kemewahan sebagai perkara utama bagi menjamin kehidupan yang lebih selesa dan sejahtera pada masa hadapan. Sebagai contoh, segala hutang dan piutang dapat dielakkan bagi menghilangkan beban yang perlu ditanggung pada masa akan datang jika mereka memperoleh harta yang lebih dari mencukupi untuk dirinya sendiri. Pada zaman kini, masyarakat kadangkala tidak sedar bahawa mereka telah menjadikan material sebagai penanda aras kehidupan mereka. Justeru, terdapat beberapa kelemahan sikap materialisme dan salah satunya adalah golongan ini sering bertindak mengikut hawa nafsu dan kerana tabiat taksub yang melampau terhadap harta benda dan status. Sebagai contoh, ketika mereka mengalami krisis kewangan atau ekonomi yang tidak stabil, mereka cenderung untuk melakukan sesuatu yang dapat menjana pendapatan atau memberikan mereka wang dengan apa cara sekalipun. Mereka akan bertindak mengikut hawa nafsu atau sanggup bekerja lebih masa sehingga lewat malam untuk mendapatkan gaji yang lebih banyak atau dikenali sebagai workaholic. Mereka terlalu sibuk bekerja sehingga lupa akan tanggungjawab mereka yang lain. Hal ini lebih parah apabila golongan materialisme ini juga cenderung untuk melakukan perkara negatif, misalnya memaksa atau melakukan keganasan terhadap ahli keluarga mereka demi mendapatkan wang. Di samping itu, terdapat juga generasi muda ini sanggup menegati orang lain, baik lelaki mahupun perempuan, untuk mendapatkan wang. Mereka bertindak mengikut hawa nafsu
sehingga ada yang sanggup melakukan apa saja yang disuruh oleh kawan maupun pasangan mereka yang kaya demi hidup dalam kemewahan sehingga mengendahkan perkara yang dilarang dalam Islam. Bagaimanapun, Islam tidak sama sekali menolak penggunaan harta benda atau mencegah untuk manusia daripada berusaha untuk mendapatkan harta benda. Tetapi, Islam melarang jika perbuatan mereka itu terlalu taksub dengan kekayaan sehingga bermusuhan, bergaduh dengan sesama manusia dan melakukan perkara yang terlarang. Golongan materialisme ini juga mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat masalah kemurungan dan kegelisahan atau lebih dikenali sebagai anxiety disorder. Kelompok individu materialisme ini berpotensi untuk mendapat masalah anxiety kerana mereka kerap gelisah dalam memikirkan tentang wang dan kecenderungan mereka dalam mengejar wang atau sesuatu jawatan. Berdasarkan segelintir penyelidikan, apabila mereka kurang terdedah dengan persekitaran yang benar-benar boleh membawa kebahagiaan kepada mereka, contohnya seperti meluangkan masa bersama rakan-rakan maupun keluarga, masalah kegelisahan dan depresi akan kerap berlaku terhadap golongan seperti ini. Hal ini juga berkait rapat dengan keinginan untuk kelihatan kaya dan hidup mewah. Golongan materialisme ini terlalu ingin menjadi seperti jutawan atau rakan-rakan mereka yang hidup mewah, sehingga kadang-kadang mereka berasa terasing apabila mereka merasakan bahawa mereka tidak setanding dengan orang-orang seperti itu. Oleh hal demikian, jika mereka mendalami agama Islam dan mengikuti segala ajarannya, maka mereka akan sentiasa berasa tenang walaupun kehidupannya tidak semewah orang lain. Perbezaan materialism dengan Islam. Pertama, syariat Islam yang bersifat wasatiyah, manakala materialism mementingkan berlebihan dalam kebendaan. Wasatiyah merupakan salah satu konsep yang penting terdapat dalam Islam kerana ia berkaitan dengan cara dan pembawaan agama dalam diri seseorang di dalam masyarakat. Oleh kerana wasatiyah itu bersifat luas dan mencakupi segala hal, dia perlu dilihat dalam pelbagai sudut pandang dan konteks, terutama sekali dalam Al-Quran dan Hadis. Manakala, materialism pula menganggap tiada apa yang perlu disederhanakan di dunia ini kerana selagi manusia boleh mengejar kekayaan harta dunia walaupun menolak prinsip akhlak dan akidah, manusia perlu melakukan perkara tersebut demi kelangsungan hidup mereka. Konsep ini nyata bertentangan dengan wasatiyah yang dianjurkan dengan Islam dan menggalakkan manusia supaya lebih bersikap tamak dan meletakkan nilai ukur suatu kejayaan hasil kebendaan sahaja. Kedua, Islam menganjurkan pembangunan insan manakala materialism mementingkan pembangunan kebendaan. Islam meletakkan pembangunan modal insan sebagai teras utama akan suatu bentuk kemenjadian masyarakat yang unggul. Islam memastikan umat manusia memelihara diri, akal dan rohani supaya terus dapat memberi nilai sebenar akan seorang Muslim. Hal ini menjadikan manusia yang dapat berdaya saing dari segi dunia dan juga akhirat. Dengan kata lain, manusia yang mengejar kekayaan juga mempunyai akhlak yang baik serta kepatuhan kepada agama yang tinggi. Ini berdasarkan dalil Al-Quran, firman Allah SWT yang berbunyi, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin." Mafhumnya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Surah At-Tin ayat 4-5. Dengan pemahaman membawa erti yang berbeza, materialism berpendapat bahawa segala usaha untuk mencapai suatu tujuan dan matlamat tidak perlu mengambil kira konsep pembangunan insan. Hal ini kerana tidak kiralah betapa buruknya akhlak atau kepribadian seseorang itu, sekiranya dapat menyelesaikan tugas dan kerja yang diberikan dengan berjaya, maka telah berhasil membuktikan sesuatu. Sebagai balasnya, hasilnya dapat dilihat secara lahiriah walaupun secara rohaninya sememangnya kucar dan kacir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Najib binti Muhammad Zamri. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang isu-isu berkaitan dengan ideologi materialism dalam golongan anak muda. Isu pertama yang dapat dikaitkan dengan ideologi materialism dalam golongan anak muda adalah isu mempamerkan kebendaan dan juga kemewahan.
Pada masa kini, kita dapat lihat bahawa ramai golongan muda sedang menjalani gaya hidup yang mewah seperti berbelanja di tempat-tempat eksklusif dan sebagainya. Selain daripada itu, golongan anak muda juga sering mempamerkan kemewahan di media sosial seperti di Instagram, di mana mereka kebanyakannya mempamerkan harta benda yang mereka miliki untuk mendapatkan pujian daripada orang ramai. Bahkan pada masa kini juga, kejayaan seseorang itu juga dinilai daripada segi kebendaan semata-mata dan bukannya daripada segi ketaatan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Lebih buruk lagi apabila terdapat segelintir anak muda yang sanggup berhutang di merata tempat untuk memuaskan nafsu mereka semata-mata. Sebagai contoh, ada di antara mereka yang sanggup berhutang dengan syarikat yang tidak berlesen seperti Ahlong untuk membeli segala kemahuan mereka seperti membeli telefon bimbit yang bernilai sebanyak RM7,000 sebuah. Hal ini kerana mereka sanggup berhutang demi membeli telefon bimbit kerana terlalu mengikut trend dan juga ingin menunjukkan kemewahan kepada orang sekeliling terutama kepada kawan-kawan mereka. Isu kedua yang sering dikaitkan dengan ideologi materialism adalah isu rasuah. Isu rasuah ini berlaku kerana sifat manusia yang mementingkan perkara yang zahir dalam konteks materialism. Hal ini demikian kerana manusia ingin mendapatkan apa yang mereka mahu dengan syarat mereka perlu melakukan perkara yang disuruh oleh pihak ketiga. Pada masa kini, kebanyakan isu rasuah bukan sahaja melibatkan orang yang tidak bermoral, malah juga melibatkan orang yang berjawatan tinggi. Isu rasuah ini juga dapat dilihat dan diketahui menerusi akhbar seperti Harian Metro, iaitu pada tahun 2019, separuh daripada kes rasuah di Malaysia adalah melibatkan daripada golongan orang muda, anak muda yang berumur 40 tahun dan ke bawah. Ketua SPRM pada masa itu iaitu Latifah Koya menyatakan 53.4% daripada 4,860 individu telah ditahan kerana terlibat dengan aktiviti rasuah sejak 2014 hingga Jun 2019. Isu rasuah ini juga hendaklah dielakkan dalam galangan masyarakat kerana isu rasuah ini adalah perkara yang haram yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Antara dalil yang telah menjelaskan tentang perharaman rasuah ini adalah berkaitan dengan surah Al-Ma'idah ayat 42. Tuntasnya, menjadi materialistik iaitu kecintaan terhadap kebendaan secara berlebihan sehingga sanggup berlumba-lumba untuk mengejar harta dunia menyebabkan golongan muda menjadi taksub terhadap duniawi kerana mereka mempercayai bahawa segalanya boleh dibeli melalui harta. Oleh itu, setiap umat Islam haruslah menyimbangkan segala perkara duniawi sejajar dengan tujuan hidup mereka di dunia untuk persediaan yang lebih hakiki di alam seterusnya, lebih-lebih lagi bagi golongan generasi muda kerana perjalanan hidup mereka yang masih panjang. Jadi, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.